Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, menggarisbawahi tantangan global dalam menyikapi ancaman dari sisi waspada dalam perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Lagarde memperkirakan bahwa perang dagang bisa menggerus pertumbuhan ekonomi global sekitar 1% dalam 2 tahun. Kerjasama antara seluruh negara diyakini akan menjadi cara untuk menyelesaikan masalah perdagangan, terutama melalui reformasi sistem perdagangan global sehingga lebih baik dan adil untuk seluruh negara. Di tahun 2018, IMF memperkirakan produk domestik bruto global akan tumbuh 3,7%. Ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang awalnya sebesar 3,9%. We estimate that escalation of current trade tensions could reduce global GDP by almost 1% over the next 2 years. Clearly, we need to de-escalate these disputes. But just as clearly, we need to reform the global trade system to make it even better, fairer, stronger, mutually beneficial to all nations and all people.